Guys, 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 jika anda mengimpikan staycation ala-ala Bali Indonesia di Sabah, ini mungkin video yang tepat untuk anda. So, ini dia penyuguhan seminar. Let's go. Okay guys, so Borneo Kim ni dia terletak hampir lebih kurang setengah jam daripada Pekan Tambunan. Walaupun jalannya sedikit gravel, tapi jangan kamu risau. Once kamu sampai sini, dia punya hidangan abstract sama landscape Bali itu. Confirm kau lupa sudah lah pasal jalan gravel tadi itu. So untuk tempat tidur dia pula guys, dia basically sebuah tent lah, canopy. Tapi aku suka betul dengan hiasan depan dia ni. Dia betul-betul tiru macam Bali-Bali punya bak. Jadi kita tengok pun, kita masuk pun, vibe-vibe Bali siap. Tapi bercakap pula pasal canopy dia ni. So canopy dia ni aku tengok macam ada ala-ala Arabik sikit bak. Jadi aku punya pikiran tu kan, yang aku masuk dalam tent tu kan, terus yang ada. Tapi tidak dalam bahawa begitu kan guys, terlampau lah. Bahkan kalau ada begitu, share dulu location-nya, okay? So dalaman dia ni basically lengkap macam hotel-hotel juga lah. Ada kau punya desk, almari, kau punya tilam, tempat bikin 3-in-1 kau. Dan yang paling penting di dalam dia ni, interior design dia memang cun-cun melecun. Dan kalau kau keluar, kau akan terus menghadap satu bandar Tambunan ni. Lepas tu kau bolehlah healing-healing begitu. Last but not least, kalau kamu di sini, kamu boleh juga pergi dia punya swimming pool, stay kah, rendam kaki kalau orang cakap kan. Tapi kalau kamu dah tahan, terjun je lah. Okay, yang last sekali guys, pasal Borneo Kim ni, dia dekat dengan Sinurambi. So Sinurambi ni basically macam bukit bendera lah kalau kita di KK, di mana kau akan lihat satu pemandangan full Tambunan di atas ni. So memang nice lah. Okay guys, lepas aku payung kamu sudah view Tambunan tu, so berakhirlah punya video untuk episode Borneo Kim ni. So see you on the next video. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.